السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang selalu Ia berikan kepada kita, dan setiap detiknya kita tidak bisa terlepas dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban bagi kita adalah selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan dengan selalu menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih berkenaan tentang fardu-fardu wudu. Ya. Yaitu yang keenam, fardu wudu adalah al-muwalatu. Muwalah. Ya, al-muwalah. Wahia al-muwalah itu adalah alla yuakhira, tidak menangguhkan, tidak mengundur-mundurkan ghasla udwin, ghasla mencuci udwin, anggota badan, ya anggota badan yang ya yang akan dibersihkan ketika berwudu. Ya, mualah adalah tidak menangguh-nangguhkan mencuci anggota badan wudu, hatta sehingga yang sifal ladzi qablahu, sehingga keringlah ya anggota badan yang sebelumnya, alladhi yang sebelumnya, yaitu anggota badan yang sebelumnya. Ya, jadi al-muwalah ini adalah merupakan fardu wudu yang keenam, yaitu tidak menangguh-nangguhkan, mengakhir-akhirkan mencuci anggota badan sehingga keringlah, ya keringlah anggota badan wudu yang sebelumnya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya mualah ini adalah ya mualah ya, yaitu di antara mencuci anggota badan ya anggota wudu ya, dengan tidak memisahkan antara mencuci anggota badan wudu dengan anggota badan wudu yang setelahnya. Dan bahkan ketika seseorang ya telah menyelesaikan mencuci anggota badan wudu, maka langsung setelahnya dia mencuci anggota badan wudu setelahnya. Dan apabila dia mengundur-mundurkan, mengakhir-akhirkan ya anggota badan untuk dibersihkan ya, dibasuh ya ketika berwudu,
ya, dia undur-undurkan, dia akhir-akhirkan tanpa adanya udzur, sehingga keringlah ya anggota badan yang telah dicuci, maka batal wudhunya ya, karena ia telah terluput dari mualah ya, mualah. Jadi mualah itu adalah tidak menangguh-nanggukan mencuci anggota badan sehingga kering anggota wudhu, anggota badan wudhu sebelumnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudhu secara mualah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza wudhu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bihi." Ini adalah wudhu yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat kecuali dengannya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan penjelasan ya, penjelasan bagi Al-Qur'an, sebagai tafsir bagi Al-Qur'an. Maka ia menjadi kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi mualah itu adalah wajib. Dan sekiranya seseorang meninggalkan mualah di dalam berwudhunya tanpa ada udzur, maka tidak sah wudhunya. Maka tidak sah wudhunya. Ya, kemudian penjelasan matan Zadul Mustaqni, وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا. Dan niat adalah syarat untuk menyucikan hadas seluruhnya. Dan niat adalah syarat untuk menyucikan, membersihkan hadas seluruhnya. فَيَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ. Lalu dia meniatkan, ya, dia meniatkan raf'al hadatsi untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas. Awit taharata atau taharah, bersuci lima la yubahu, di mana tidaklah dibolehkan ya illa biha, kecuali melalui dengannya, kecuali dengannya. Fa in nawa, maka jika dia berniat, ma tusannu lahu taharatu, atas apa-apa yang dianjurkan baginya untuk bersuci, apa-apa yang dianjurkan baginya untuk taharah, untuk bersuci, ya, kekiraatin, seperti membaca Al-Quran, au tajdidan, atau memperbaharui wudu masnunan yang dianjurkan, nasian, sedangkan dia lupa untuk meniatkan terangkatnya hadasahu, terangkatnya hadasnya, irtafa'a, terangkat jugalah ya hadasnya secara menyeluruh. Ya, artinya terangkatlah hadasnya. Ya, niat adalah merupakan syarat. Wa niyatu syartu, niat adalah syarat. Ya. Wudu memiliki syarat-syarat. Di antara ya syarat-syarat wudu, dan yang paling terbesar ya dari syarat-syarat wudu adalah niat. Karena wudu adalah ibadah, dan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Dan setiap orang
itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ibadah, ya, ibadah-ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Sekiranya seseorang berwudu dengan berniat untuk menyejukkan dirinya, atau berwudu untuk supaya menjadi bersih, atau berwudu tujuannya untuk mengajarkan orang lain tentang berwudu, dan dia tidak ada berniat untuk mengangkat hadas di dalam wudunya, maka tidak sah wudunya. Maka tidak sah wudunya. Dan niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Maka tidak boleh seseorang itu melafazkan niat, mengucapkan lafaz niat seperti, ya, dia mengucapkan nawaitu an atawaddaa, aku berniat untuk berwudu, atau dia mengucapkan nawaitu an usalliya, aku berniat untuk salat, atau mengucapkan nawaitu an atufa, aku berniat untuk bertawaf. Maka ini adalah perkara yang diada-adakan. Ini adalah perkara bid'ah, perkara yang baru di dalam agama. Karena niat itu di dalam hati, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka mereka-mereka yang melafazkan dengan lafaz-lafaz niat ini, aku berniat untuk berwudu, aku berniat untuk bersuci, untuk menghilangkan junub, janabah, aku berniat untuk salat zuhur di belakang imam, aku berniat untuk tawaf 7 kali putaran, maka seluruhnya ini adalah perkara bid'ah yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan, ya, dalil tentang permasalahan ini. Dan ini adalah perkara takalluf, ya, ini adalah perkara takalluf, di mana jika seseorang itu melakukannya, maka dia tidaklah mendapatkan pahala, dan bahkan dia mendapatkan dosa, karena perbuatan melafazkan niat, mengucapkan lafaz niat dengan lisan, ini adalah perkara bid'ah. Ini adalah perkara bid'ah, perkara yang baru, yang tak pernah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengajarkan tentang amalan ini. Li taharatil ahdathi kulliha, yaitu untuk menyucikan hadas seluruhnya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Fayanwi raf'al hadathi, kemudian dia berniat untuk terangkatnya hadas. Ya, dia bertujuan, berniat untuk, ya, bersuci ini adalah untuk mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil. Awit taharata lima la yubahu illa biha, atau bersuci yang mana tidaklah boleh dibolehkan kecuali dengan tahara tersebut. Ya, atau seseorang dia berniat untuk beribadah, di mana ibadah tersebut tidaklah sah kecuali dengan berwudu. Seperti ia berniat untuk salat,
ya, seperti ia berniat untuk salat. Apabila seseorang berniat untuk beribadah, yang mana ibadah itu sangat tergantung sekali dengan wudu, ya, bergantung sekali dengan wudu dan mandi, maka cukuplah ini. Karena niat ibadah, ya, karena niat ibadah, ya, itu melazimi, ya, akan niat untuk bersuci, ya. Maka jika seseorang berniat, ya, niat ibadah, yang mana ini adalah merupakan niat seseorang ketika berwudu atau ketika dia mandi, maka hal ini adalah sudah mencukupinya, ya, karena niat ibadah itu melazimi atas niat untuk bersuci. Fa inna wa ma tusannu lahu at-taharatu, maka jika dia berniat atas apa-apa yang dianjurkan baginya untuk bersuci, ya, jika seseorang berniat ibadah yang dianjurkan padanya untuk bersuci, seperti berniat, ya, berwudu untuk membaca Al-Quran, maka apabila dia lupa meniatkan untuk terangkatnya hadas, maka, ya, maka itu sudah mencukupi. Maka wudu yang dianjurkan tersebut itu sudah mencukupi dari wudu yang wajib. Begitu juga sekiranya seseorang meniatkan untuk memperbaharui wudunya, ya, untuk memperbaharui wudunya, yang mana ia lakukan melalui wudu tersebut adalah ibadah, sedangkan dia lupa, ya, lupa, melupakan untuk menghadirkan niat di dalam hatinya untuk terangkatnya hadas, maka, ya, mencukupi baginya wudu yang dianjurkan ini dari wudu yang wajib. Adapun jika dia mengingat, ya, apabila dia mengingat hadas tersebut, ya, mengingat untuk terangkatnya hadas tersebut, maka hendaknya ketika dia berniat dalam berwudu, mesti dia niatkan untuk terangkatnya hadas, ya, ya, hendaknya dia berniat ketika berwudu untuk terangkatnya hadas. Kemudian lanjutan dari matan Zadul Mustaqni ini, wa inna wa, dan jika dia berniat ghuslan masnunan, mandi yang dianjurkan, ajza'a, maka itu sudah mencukupi, an wajibin, dari yang wajib, ya, dari mandi yang wajib. Wa kadza aksuhu, dan begitu juga sebaliknya, dan begitu juga sebaliknya. Wa in ijtama'at, dan jika berkumpul, ahdathun, hadas-hadas, tujibu wudu'an, yang mewajibkan untuk berwudu, au ghuslan, atau mewajibkan untuk mandi, ya, atau untuk mewajibkan, ya, untuk mandi, fanawa, lalu kemudian dia berniat, bitaharatihi, dengan bertaharah,
ya, untuk bersuci ahadaha dengan salah satu keduanya, ya, ahadaha dengan salah satu keduanya, irtafa'a maka terangkatlah sa'iruha, maka terangkatlah seluruhnya. Ya, jika seseorang berniat untuk mandi yang disunnahkan, maka hal itu mencukupi dari yang wajib. Ya, seperti mandi pada hari Jumat, di mana seseorang dia lupa bahwa dia berjunub. Ya, dia lupa bahwasanya dia berjunub, padahal pada dirinya itu ada janabah. Maka sudahlah mencukupi baginya mandi yang dianjurkan, yaitu mandi Jumat dari mandi yang wajib, yaitu mandi junub. Wa kadza aqsuhu, dan begitu juga sebaliknya, sekiranya seseorang berniat untuk mandi wajib, mana maka sudah mencukupi baginya dari mandi yang dianjurkan, dan bahkan ini lebih, ya, min babin aula, ya, lebih utama, ya, apabila seseorang mandi junub pada hari Jumat, maka sudah mencukupi baginya dari mandi Jumat yang dianjurkan. Ya, apabila seseorang mandi junub pada hari Jumat, maka sudah mencukupi baginya dari mandi Jumat yang dianjurkan. Atau seseorang dia berniat untuk, ya, berniat wudunya untuk mengangkat hadas, maka itu sudah mencukupi baginya dari wudhu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, ya, misalnya. Wa in ijtama'at ahdathun tujibu wudu'an aw ghuslan fanawa bi taharatihi ahadaha irtafa'a sa'iruha, dan jika berkumpul hadas-hadas yang mewajibkan untuk berwudu atau mewajibkan untuk mandi, lalu kemudian dia berniat dengan bertaharah dengan salah satunya, maka terangkatlah seluruhnya. Seperti, ya, seseorang yang keluar padanya, ya, air kencing, ya, dia buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, lalu kemudian ketika dia berwudu, dia berniat dengan salah satu dari ini. Misalkan salah satunya dia berniat, ya, untuk terangkatnya dia dari hadas baul, ya, dari baul, ya, dia berwudu berniat dari salah satunya, ya, bisa jadi dari buang air kecil atau buang air besar atau dengan buang angin, dia niatkan dalam wudunya dengan salah satunya. Ya, ya, seperti seorang berwudu dari buang air besar, maka cukuplah itu bagi niatnya untuk hadas-hadas yang lainnya, dan terangkatlah seluruhnya. Ya, dan terangkatlah seluruh hadas. Atau seseorang yang mandi junub, ya, dan mandi karena pingsan,
kemudian dia berniat salah satu dari keduanya, maka itu sudah mencukupi dan terangkatlah bersamanya yang lainnya, karena keduanya itu adalah termasuk satu jenis. ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. ويجب الاتيان بها dan wajib menghadirkan niat عند أول di permulaan pada wajibatit taharati, pada wajib-wajib, ya, fardu-fardu untuk bersuci. Ya, wajibnya seseorang untuk menghadirkan niatnya, ya, ketika di awal. Apabila ia memulai wudhunya tanpa adanya niat, kemudian setelah itu dia berniat, maka tidak sah wudhunya, karena telah berlalu awal bersucinya tanpa adanya niat. Maka karenanya niat itu harus di awal pertama sekali di dalam melakukan ibadah. Tidak boleh niat itu di tengah-tengah ibadah. Ya, tidak boleh niat itu di tengah-tengah melakukan ibadah. Dia harus di awal. Ya. Di awal. Ya, awalnya ibadah. Wa huwa at-tasmiyatu. Dan ia adalah tasmiyah, mengucapkan bismillah di awal wudu. Ini adalah termasuk wajib. Ya, ini adalah termasuk wajib ketika berwudu. Wa tusannu 'inda awwali masnunatiha in wujida qabla wajibin, dan dianjurkan menghadirkan niat di awal, ya, di awal-awal perkara yang dianjurkan pada berwudu. Ya, apabila ia ada sebelum adanya, sebelum ia melakukan yang wajib, ya, seperti halnya ia membasuh kedua telapak tangan, ya, ini dianjurkan, ya, dianjurkan, ya, maka menghadirkan niat, ya, itu dianjurkan. Ya, dianjurkan sebelum melakukan perkara yang, ya, yang disunnahkan. Ya, ghuslul kaffain, ya, membasuh kedua telapak tangan tiga kali, ini hukumnya mustahab. Ya, hukumnya mustahab. Ya, kecuali bagi orang yang tidur. Ya, tidur malam, maka wajib baginya untuk membasuh kedua telapak tangannya. Jadi dianjurkan, ya, dianjurkan ketika berwudu untuk menghadirkan niat sebelum membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Namun sebelum berkumur-kumur, karena berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur itu adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Niat itu harus sudah dihadirkan sebelum berkumur-kumur.
Sedangkan kalau kita menghadirkan niat itu sebelum, ya, sebelum membasuh kedua telapak tangan, ini dianjurkan. Ya, ini adalah dianjurkan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, inilah pembahasan kita, ya, berkenaan tentang permasalahan toharah, bersuci, khususnya adalah berkenaan tentang berwudu. Dan insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan kembali membacakan kitab matan Zadul Mustaqni ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf bila ada kekurangannya, ini adalah dari diri Ustaz sendiri, dan bila ada kebaikannya, ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.